Mas mau nanya. Migrinasnya kapasitas berapa ya? Oh, ini ya? Iya. Sekitar 10.000 ini. Oh, ini segini 10.000. Tanamannya apa? Ini baby roman ini. Oh. Satu meja ini ada 9 baris. Oh, 9 baris. Dan perbarisnya ada 3 lonjor. Oh. Ayo, kita jalan-jalan. Oke, siap. Udah lama mas di hidroponik? Apa? Udah lama di hidroponik? 2 tahun lah. Oh, wis. Mas, ini. Usaha milik sendiri ya, mas? Ini ya? Iya. Ini mitra ini, banyak ini. Oh, mitra. Kalau sendiri nggak mampu saya. Oh, nggak mampu. Yuk, kita jalan-jalan. Oke, mas. Boleh. Jalan-jalan. Oh, gini ya, mas, kalau yang udah panen? Ini agak ini apa? Oh, kebakar ya? Gosong. Oh, iya. Pucuknya gosong. Pucuknya gosong. Nah, itu bolting yang situ itu. Oh, yang ini bolting. Kenapa, mas, kok bisa bolting ya? Ya namanya tanaman. Oh, emang begitu ya. Kalau apa ya, cahayanya kurang. Oh, hujan. Kurang kinar matahari jadinya bolting ya. Oke. Okay. Ini masih usia sekitaran ini. Yang ini usia berapa ini mas? 2 minggu ya. Oh iya 2 minggu ini. Iya ini 2 minggu. Iya 2 minggu. 2 minggu. Kalau yang siap panen kayak gini ya mas, cuma karena ini terbakar. Iya. Kalau misal nggak terbakar waktu panen ya. Waktunya panen ini. Oh iya. Mantap ini. Mantap banget ya mas. Siapa ini? Mantap. Oke mas. Oh jadi tandonnya di bawah begini ya? Iya. Sistem tanam ini. Oh sistemnya tanam. Iya biar kalau ada orang jahil itu masukin. Oke. Okay. Langsung ditutup orangnya. Oh mas. Ini kapasitas berapa mas? Ini. Sekitar 300 liter. Ya. Oh 300 liter. Iya mas. Ini. Oh yang ini, tapi pucuknya udah gak ada mas, ini kemana ini? Ini pucuknya ini dibuat kolob. Oh dibuat kolob. Ini panjang-panjang ini. Oh begitu ya, bolting itu ya? Pertumbuhannya di batang, bukan di daun. Oh iya, pertumbuhannya ini, di batang. Bisa. Lanjut. Ini green rose yang satunya lagi. Oke, boleh.